Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat gratisan, selamat datang kembali ke channel Crypto Gratisan. Baik, sobat-sobat, terima kasih atas kunjungan kalian ya. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi kali ini saya akan update script based mining ya. Jadi di sini ada satu script untuk tiga fitur ya, mempunyai tiga fitur, yaitu auto claim multi coin ya. Di sini kan di dalam base mining kan ada berapa koin ini ya, cryptocurrency-nya ada 5 koin ya. Jadi nanti kalau kita dengan manual kan harus hanya bisa menjalankan satu mining coin. Jadi kalau menggunakan script ini kita bisa mining semua koin ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi sebelum saya lanjutkan video ini, buat sobat yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Silakan teman-teman download saja untuk scriptnya ya, lalu diekstrak. Kemudian kita ini ya, setelah sobat-sobat sudah selesai ekstrak, kita cari filenya ya, file yang sudah diekstrak tadi di bagian file manager teman-teman ya. Kita cari filenya. Cari file yang sudah diekstrak tadi ya teman-teman. Kita cari, lalu kita edit saja ya menggunakan quick editor. Nah, kita edit ini ya, data yang ini ya, yang satoshi data ini kita edit. Kita input data yang dibutuhkan ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi di sini yang dibutuhkan adalah email dan password ya. Jadi email dalam web base mining ya, email yang didaftarkan di dalam base mining beserta passwordnya ya, password di dalam web sana ya. Jadi cuma itu saja yang dibutuhkan teman-teman, silakan isikan saja, lalu teman-teman klik simpan ya di pojok kiri atas ini, di bagian gambar buku ini ya, lalu teman-teman simpan. Setelah simpan, kita langsung saja masuk ke dalam Termux sobat sekalian. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar di base mining, silakan ya, yang mau mendaftar linknya beserta link pendaftarannya beserta scriptnya ada di dalam deskripsi, silakan dicek saja ya teman-teman. Baik, di sini langsung saja teman-teman, kita ketikkan perintahnya seperti biasa, cd sd card base mining ya, nama file ya teman-teman. Kemudian kita jalankan scriptnya, botnya. Jika nanti diminta password, silakan teman-teman ini ya copy paste saja untuk link password scriptnya jika muncul di dalam script ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mau ini ya, mau ngelewatin atau baru belajar ngelewatin shortlink ya, jangan ngomel ya, karena memang shortlink ya begitu teman-teman ya. Jadi tidak perlu teman-teman ini ya harus mengomel, apalagi mengumpat ya teman-teman. Saya minta maaf karena memang namanya semua shortlink ya seperti ini teman-teman ya. Kita lewati shortlink dulu ya teman-teman, kita copy, kita ambil passwordnya teman-teman. Kita tunggu sampai kita lewati shortlink ya, saya skip saja.
Kita lanjutkan ya teman-teman, kita lanjutkan. Jadi swirling seperti ini teman-teman, pasti kita harus diredirect ya, melewati web swirling baru kita bisa mendapatkan web utamanya ya. Jadi buat teman-teman mohon maaf ya kalau harus melewati swirling ya. Jadi silakan copy saja lalu tempel dan kemudian enter ya teman-teman. Nah, di sini kita checking password. Password sudah benar ya teman-teman. Jadi script ini sudah mulai berjalan. Kita lihat apakah dia. Nah, ini teman-teman sudah masuk ya untuk data emailnya. Berarti script ini sudah jalan ya teman-teman. Tinggal kita ini teman-teman. Kita claim ya. Jadi di sini ada tiga menu teman-teman dalam satu script ini ya. Jadi ada mining, jadi mining semua kripto. Kemudian yang kedua ini claim power GH-nya ya. Dan yang ketiga itu jadi mining single kripto atau kita mining dengan ini ya, mining koin kesukaan kita ya. Di sini saya contohkan untuk yang nomor 3 dulu teman-teman ya. Jadi kita klik atau ketik nomor 3. Jadi kita mining single power single crypto dulu ya. Nah, di sini kan ada 6 sorry tadi, 6 crypto ya. Ada 6 crypto currency. Jadi di sini ada BTC, BCH, TRX, LTC, XMR dengan Doge ya. Jadi kalau teman-teman lebih memilih Doge silakan klik pilih Doge. Lalu kalau sobat sekalian suka BTC ya silakan ketik BTC ya, tapi di sini harus huruf kapital ya atau huruf besar ya. Misalkan saya contohkan di sini saya mau mining BTC ya, jadi saya klik BTC ketik BTC huruf besar semua teman-teman, lalu kita enter. Kita tunggu botnya melakukan klaim ya. Nah, di sini sobat sekalian bisa lihat, jadi script ini sudah mulai bekerja ya, sudah mulai melakukan klaim. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sobat-sobat ingin melakukan mining all crypto atau semua cryptocurrency bisa memilih menu nomor 1. Kemudian jika teman-teman mau klaim power GH-nya bisa melakukan klaim power GH. Baik teman-teman, saya contohkan untuk yang klaim power GH dulu ya. Kita stop dulu. Kemudian kita jalankan ulang untuk botnya ya, PHP bot PHP. Jadi kalau kita jalankan ulang dia mengulang dari awal ya. Jadi untuk passwordnya, saran saya lebih baik teman-teman simpan ya di dalam catatan. Kemudian jika nanti passwordnya update, teman-teman tinggal ini saja ya, tinggal copy paste saja. Jadi kita tempel saja lagi untuk passwordnya, kita enter lagi ya, kita enter. Jadi seperti itu teman-teman langkahnya ya. Jadi setiap kita mau melakukan klaim yang lain, kita harus mengulang dari awal ya. Untuk perintah termux-nya itu kita awal ya, kita ulangi lagi ya. Jadi kita stop dulu untuk botnya lalu kita jalankan ulang. Nah, di sini kita claim power GH-nya ya. Jadi kita pilih nomor 2, coba kita di sini mencoba untuk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya ketambahan 8,3 GH ya. Jadi untuk script menu nomor 2 dan nomor 3 ini berjalan. Nah, lalu selanjutnya kita coba untuk yang script menu yang nomor 1 ya. Kita stop, tekan Ctrl lalu tekan C ya. Otomatis dia berhenti, lalu kita jalankan ulang untuk botnya PHP bot PHP. Kita coba untuk melakukan ini ya, mining multi coin ya, atau semua crypto kita mining ya teman-teman. Di sini saya skip lagi. Jadi seperti itu teman-teman, jadi tahapnya dia berulang ya. Jadi dia berulang, jadi untuk passwordnya sebaiknya teman-teman simpan, tinggal copy paste saja dari catatan. Kita setelah paste password kita enter lagi.
Lalu kita mencoba untuk jalankan yang semua ini ya, untuk yang semua crypto koinnya ya, atau multi koinnya kita coba klaim ya. Nah, jadi setelah itu kita pilih menu nomor satu. Kita lihat teman-teman ya. Jadi kita mencoba untuk mining atau mining all crypto ya, atau semua cryptocurrency kita coba klaim di sini. Apakah dia bekerja, teman-teman? Saya skip dulu ya. Sinyalnya agak jelek. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya. Jadi untuk scriptnya bekerja ya, teman-teman. Jadi untuk semua menunya work, bekerja dengan baik teman-teman. Jadi silahkan buat teman-teman yang sudah memiliki akun di Base Mining, kemudian mau nuyul ya, atau mau menggunakan script termux, silahkan di download saja untuk scriptnya. Lalu teman-teman mau menjalankan semua apa namanya, semua crypto atau salah satu kripto saja bisa ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman saja. Baik teman-teman, saya kira itu saja untuk kali ini ya, untuk update kali ini mengenai script ini ya, auto claim multi coin based mining ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan kolom komentar teman-teman. Kemudian jika ada kekurangan, salah kata dari saya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gratisan.